Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTube Kitchen Happy. Pada video kali ini aku mau bikin roti pisang yang enak, manis, gurih dan buatnya simple. Di sini aku udah siapkan pisang. Aku pakai pisang kepok. Teman-teman boleh pakai pisang barangan, pisang Ambon, pisang muli atau pisang mas. Yang penting sudah matang ya. Di sini aku pakai pisang 8 buah pisang. Lalu aku kupas potong-potong kecil seperti ini ya. Kalau pisangnya ukuran besar, teman-teman cukup menggunakan 6 buah pisang aja ya. Kemudian setelah selesai dipotong-potong, masukkan ke dalam wajan atau teflon. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan margarin. Kemudian ini dimasak menggunakan api kecil ya, supaya tidak cepat gosong. Kemudian ini ditekan-tekan supaya pisangnya lumat. Ini sudah lumat pisangnya. Wanginya juga sudah harum, warnanya sudah kuning. Garinnya juga sudah menyerap ke dalam pisang. Setelah itu aku matikan kompor, angkat, lalu aku pindahkan ke wadah lain. Kemudian aku sisihkan dulu sebentar. Lalu siapkan 8 lembar roti. Aku pakai roti tanpa kulit. Kemudian ini digilas menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman tidak ada rolling pin, bisa menggunakan botol bekas sirup yang dicuci terlebih dahulu ya. Setelah ini pipih, aku sisihkan dulu ya. Kemudian siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan susu cair. Kemudian ini diaduk sampai gulanya larut dan semua bahan tercampur rata. Kemudian roti yang sudah dipipihkan tadi diisi dengan pisang di tengah-tengahnya ya, supaya nanti mudah untuk melipatnya. Kemudian beri olesan telur. Di pinggir-pinggir roti. Ini berguna sebagai perekat. Lalu gulung seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Lalu aku celupkan ke dalam kocokan telur tadi. Sudah selesai, tinggal digoreng. Panaskan penggorengan sebelumnya, lalu masukkan 2 sendok makan margarin. Kemudian masukkan roti pisang tadi.
ini digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Dibolak-balik ya supaya tidak gosong. Ini aku masak menggunakan api kecil aja. Nah, ini sepertinya sudah matang. Aku angkat dan tiriskan. Lakukan semuanya sampai selesai. Tada, ini dia roti pisangnya sudah jadi. Mau aku coba? Teksturnya seperti ini ya. Ini rasanya enak, manis, gurih dari rotinya. Cocok banget buat temen ngopi atau ngeteh di sore hari ya. Pokoknya ini enak banget, teman-teman wajib coba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.